Dan menyampaikan perkembangan penyidikan kasus 365 perampokan yang terjadi di taksi online yang dilakukan oleh tiga orang pelaku, dan ketiga-tiganya sudah kita tangkap. Satu kita lakukan tindakan tegas karena pada saat dilakukan penangkapan pelaku berusaha menabrak personil kita atau anggota kita yang sedang melakukan pengejaran. Kemudian yang dua lagi kita tangkap dan kita lakukan tindakan tegas, kita tembak di bagian kaki karena lawan petugas pada saat ditangkap. Kemudian untuk perkembangan bahwa pelaku SN ya, dan AR, ya, pelaku SN dan AR yang sebelumnya menurut keterangan korban, mungkin korban tidak tahu, ya, sebelumnya keterangan korban bahwa kedua-duanya ada di belakang, maupun korban mungkin masih trauma. Ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap pelaku, ya, ternyata satu pelaku itu di belakang, ya, atas inisial SN, ya. Kemudian yang kami ulangi AR ya, yang di belakang, kemudian yang di depan dia sembunyi di jok depan, ya, itu SN, yang AR, ya, pada saat mobil jalan tidak berapa lama ini langsung membekap mulutnya korban, ya, membekap mulut korban, dan kemudian SN dari depan langsung menggunakan jaketnya menutup wajahnya korban. Setelah itu SN pindah ke belakang dan dilanjutkan dengan meminta perhiasan yang melucuti perhiasannya, kemudian merampas dompetnya dengan mengambil uang dan ATM, ya, dan ATM. Kemudian setelah itu menguras sisi ATM. Ya, ini keterangan dari para pelaku. Dan selanjutnya mereka berhenti di suatu tempat. Pelaku atas nama LI ini pindah ke belakang, kemudian SN ke depan. Disitulah LI menanyakan lagi perhiasan-perhiasannya masih ada apa enggak, kemudian melucuti, ya, pakaian korban, melucuti pakaian korban, baju maupun celananya, namun karena korban sedang halangan sehingga tidak jadi dilakukan pemerkosaan. Untuk sementara itu perkembangannya, saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi. Nah, kemudian rencana kita akan panggil salah satu taksi online, dan tadi sudah kita layangkan panggilan, ya, untuk pemeriksaan hari Kamis. Duduk ya, Mas. Jawab kalau nggak ditanya, oke? Ya. Ya.